Di sini kita akan membuat anyaman dengan menggunakan kertas buffalo. Tahap pertama, kita menggunakan penggaris. Kemudian buatlah garis sampai sekitar 16 cm. Garis lurus. Setelah kita buat garis sebanyak 5, 1 2 3 4 5. Di sini ada space, itu berarti 4. Kita tulis angka di setiap garisnya, 1 2 3 4 5. Jadinya akan seperti ini. Nice.